kita pencet seperti ini dan oops. Hai semua, ketemu lagi di channel Melisan Selina dan di video kali ini saya mau unboxing atau review alat untuk membuat minuman bergas. Dan yang bertanya ini apa? Karena saya lagi menggunakan krim, jadi saya menggunakan bando anak saya. Jadi ikutin kita ya. Jadi ini adalah alat untuk membuat minuman bersoda atau bergas. Di dalam box ini kalian akan mendapat 2 botol ukuran besar dan 2 botol ukuran kecil. Dan kalian juga akan mendapat 5 sampel sirup seperti ini. Untuk keseluruhannya saya mendapat ini. Jadi yang pertama kita akan ke dapur untuk menyiapkan alatnya. Oke, kita cari bahan-bahannya dulu. Ups, horden. Oke. Jadi alatnya itu seperti ini. Di atasnya sini ada tombol. Dan ini adalah sampel minuman yang kita dapatkan saat membeli alat ini. Karena kemarin saya sudah menggunakan 2, jadi sekarang tinggal 3. Oke, dan yang pertama kita sudah menyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama ini ada sirup dan ada botol kosong. Jadi pertama botol kosong ini kita isi air. Dan setelah itu kita gunakan alat ini. Oke. Seperti ini. Dan kita tindis seperti ini, tekan. Oke, dan sudah selesai. Oke. Dan sekarang kita masukkan sirup. Kalian bisa menggunakan sirup apa saja yang kalian mau. Sekarang kita masukkan sirup.
ya, sudah cukup. Kalian campur seperti ini. Oke. Dan sekarang kita coba. Kita tes. Oke, jadi sekarang kita sudah membuat 2 sirup dan 1 Pepsi. Sekarang kita tinggal memasukkan minuman ini ke dalam kulkas supaya dingin. Dan sekarang kita akan membuat lagi di botol yang lebih kecil. Dan sekarang kita akan mencoba sampel minuman yang kita dapatkan saat membeli produk ini. Jadi sampel minuman yang kita pilih itu rasa Coca-Cola campur Fanta Orange. Jadi alat itu dibeli sama suami saya minggu lalu karena suami saya itu suka untuk membeli barang-barang yang unik atau aneh. Demikian video untuk hari ini. Sampai ketemu lagi nanti. Bye.